Dirimu pembakar, semangat perwira, rela berkorban. Kita zahirkan dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan insyaAllah pada pagi ini saya akan cuba kongsikan bersama-sama dengan kamu semua mengenai satu rangkap ayat Al-Quran. Satu rangkap, bukannya satu potong, sebab maksud daripada sini, ayat ini adalah dia berkaitan di antara satu sama lain. Dan surah ini pun surah yang sudah menjadi kebiasaan pada kita semua, iaitu surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 juga disentuh oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Muzahar baru ni kan, 3 minggu yang lalu, iaitu berkaitan dengan kalimah la raibun la raiba fihi, tidak ada apa? Raib, la raiba, tidak ada waswas, tidak ada keraguan bahawasanya Al-Quran itu syifaan, menjadi penawar kepada penyakit. Yang mana baru ni Ustaz bersahajakan letak di dada, baca, lepas itu dengan aura ketenangan daripada pembacaan Al-Quran dan keyakinan pada Al-Quran oleh Ustaz Muzahar, maka tindak balas kimia telah berlaku. Kita tak nampak tak? Tapi benda itu sebenarnya berlaku, menyebabkan suhu badan yang panas menjadi kepada normal. Itu kelebihan ayat Al-Quran yang boleh kita tengok. Okey, tapi di sini pada hari ini saya nak ambil 3 kalimah, 3 patah perkataan, iaitu dalam ayat yang terakhir, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah apa maksud dia tu? Orang-orang yang al muflihun. Tiap-tiap hari kita dengar hayya 'alal falah. Al-falah ialah orang-orang yang berjaya. Jadi tak ada benda di atas dunia ini menjadi objektif hidup setiap orang melainkan nak berjaya. Tak ada orang yang ditanya, apa cita-cita kamu? Nak gagal. Ada? Tak ada kan? Semua orang nak berjaya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Jadi ulaika itu siapa? Dalam ayat ini siapa? La raiba fihi hudal lil muttaqin. Lil muttaqin maknanya kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang berjaya ini ialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ataupun dalam bahasa Melayu al muttaqin itu ialah orang-orang yang takut, dari segi bahasa takut, penakut. Tengok hantu takut, tengok tiang takut, tengok baru ni takut kan. Jadi orang itu kenapa orang tak nak kata berjaya? Takut di sini bukannya takut kepada hantu, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan apa dia? Maksiat. Okey, al-muttaqin yang dimasukkan dalam ayat ini ada 5 ciri. Iaitu apa dia? Ini semua sudah belajar di sini persidangan satu pendidikan Islam. Semua orang dah ingat. Yang pertama sekali siapa? Bagaimana ciri orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah itu? Yang pertama ialah yang beriman, yang percaya dengan benda-benda yang lain. Jadi yang lain ini saya nak bincangkan di sini. Dan yang kedua, wa yuqimu as-salat, yang mendirikan solat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman kepada kita Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka juga percaya. Jadi di sini timbul persoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan beriman dengan perkara raib itu yang pertama, sedangkan solat itu merupakan amalan yang pertama sekali yang dihisap di pada masyarakat. Di hati